Zombie apocalypse. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Okey, bersama pula kali ini dengan Batman. Okey, Batman ganti Cikgu Zua. Cikgu Zua ada kerja sikit. Jadi, jangan takut. Ini bukan hantu, ya. Batman. Batman memang suka duduk dalam gelap. Sebab Batman kan kelawar, suka duduk dalam gelap. Jadi, Batman nak sambung apa yang topik Cikgu Zua dah ajar sebelum ini. Iaitu darab jisim. Okey, darab jisim. Okey, sekarang ni kita nak cerita. Macam mana kita nak kena pasti itu adalah darab. Okey, kita nak kena pasti itu adalah darab. Yang pertama sekali ialah kita tengok sini jumlah, dia ada perkataan jumlah dan ada bilangan. Jumlah dan ada bilangan. Okey, ada bilangan. Jadi bila macam itu dia adalah darab. Sebab tu sini pun darab, sini pun darab. Jadi darab macam biasa, darab macam biasa, darab lazim. Jadi kamu akan dapat jumlah dia macam ini. Itu saja. Okey, kedua A dengan B ni situasi dia sama. Sebab apa? Soalan ini dibagi KG, jawapan dia nak dalam KG. Jadi unit yang sama. Yang ni pula dibagi dalam G, dia nak jawapan dalam G, unit yang sama. Jadi tak ada masalah, cuma darab terus. Yang ketiga, yang C ni lain sikit. Kenapa? Sebab dia bagi dalam G tapi dia nak dalam KG. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, jadi cara dia ialah kamu selesaikan dahulu. Okey, selesaikan dahulu. Dah selesai dapat jawapan dia, baru kamu tukar unit dia. Okey, kenapa dia kena bahagi 1000? Kenapa kena bahagi 1000? Kerana nota dia macam ni. Kalau kamu ingat balik pada yang sebelum-sebelum ni, nota dia adalah 1 kg sama dengan 1000 G. 1 kg nak pergi ke kg kena darab. Daripada G nak pergi ke kg kena bahagi. Sebab tu 1000 ini dia bahagi. Sebab 1000 nak pergi ke kg. Apa ni? G ni nak pergi ke kg, dia kena bahagi. Sebab tu kena bahagi. Dan kamu akan dapat jawapan ni adalah 5 kg. Boleh? Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada situasi yang seterusnya. Yang ni dia lain pula, dia bagi kg dan juga g dan jawapan dia nak kg dan juga g. Jadi macam mana cara nak buat dia, ialah kamu kena buat macam ni. Okey, kamu kena buat macam ni. Okey, dalam buku teks ini dia cerita dia kena, kamu kena selesaikan bahagian g dulu, kemudian baru kamu pergi ke bahagian kg. Nampak ni, bila kamu darabkan kamu akan dapat sini 2700. Okey, 2700. Kemudian sini darabkan kamu akan dapat 18. Okey, kemudian kenapa dia tolak 2000? Okey, kamu kena tahu bahagian G ini dia tak boleh lebih tidak lebih 1000. Dia tak boleh lebih 1000. Sekarang ni dah 2000 kan? Dia dah lebih. Jadi dia dah lebih. Jadi dah lebih apa? Lebih 2000. Sebab tu kena tolak 2000. Okay, bila tolak 2000, 2000 ini bila kamu bawa ke sini dia akan jadi 2. Okey, kenapa? Sebab nota dia 1 kg bersamaan dengan 1000. Jadi 1 bersamaan dengan 1000. Kalau 2 bersamaan dengan 2000. Sebab tu 2 bila bawa ke sini dia akan jadi 2000. Okey. Ha, lepas tu jawapan ini akan dapat 20 kg 700 gram. Jadi tolong berhati-hati bila nampak soalan macam ini. Okey, tolong berhati-hati. Boleh? Dia lain sikit lah. Yang ni limit dia sampai 1000 sahaja. Okey. Tidak lebih daripada 1000. Maksud dia 999 sahaja. Tak boleh lebih daripada 1000. Kalau 1000 kena pindah sini. Okey. Boleh? Okey, yang kedua sama juga. Tapi yang ni dia lain sikit. Dia bagi KG dengan G. Tapi dia nak jawapan dia dalam G. Macam mana nak buat? Okay, kita tengok buku teks. Buku teks ni dia tukarkan ini. Nampak ni? Dia tukarkan kepada G. Kemudian ditambahkan. Maksudnya dia tukar unit dulu ni. Semua ini kepada G. Jadi kamu akan dapat 3000.
Kemudian baru dia darab, kamu akan dapat nilai dia berapa. Boleh? Itu sahaja. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada kita nak pergi contoh soalan. Okey, kita nak pergi kepada contoh soalan. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, ini adalah contoh soalan. Okey, yang pertama dia bagi kg dengan g, dia nak dapat dalam g. Yang kedua dia bagi g, dia nak dapat dalam kg dan juga g. Nampak? Dia terbalik itu dia. Okey, ini macam mana kita nak buat? Mula-mula sekali ialah kita kena tukarkan ini kepada g dulu. Macam mana? Nota dia 1 kg bersamaan dengan 1000 g. Jadi 1 kg ni adalah 1000. Jadi 1000 g tambahkan dengan 108 g ni. Jadi kamu akan dapat nilai dia adalah 1108 g. Kemudian baru kamu darabkan dengan 9. Darabkan dengan 9. Jadi kamu akan dapat nilai dia, tulis G dulu bawah ni. 72, 8 darab 9, 72. Boleh tengok, boleh rujuk sifir. Okey, ni 9. Dah kena jadi 7, 9, 9. Jadi jawapan dia, tulis balik 9,972 G. Okey. Okey, yang seterusnya. G nak pergi ke G. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kita darab dahulu. Ha, jangan risau, darab dulu. Ha, bila macam gini, kamu kena darab dulu. Jadi 1050 G darabkan dengan 7. Darab dulu. Okey. Jadi G kamu akan dapat ni sifar. Ini 35. 3 naik atas. 7 darab sifar. Sifar tambah 3. 3. 7 darab 1. 7. Jadi kamu akan dapat 7350 G. Okey. Sekarang ni macam mana kita nak tukar dia kepada KG dan juga G. Okey. Kita tengok sini. Limit G adalah 1000 saja, betul? Bawah 1000. Sekarang ni dah berapa? 7000. Jadi kamu keluarkan 7000 ini. 350 ini terus tulis di sini. 350. Okey, yang 7000 ni kamu kena bahagikan dengan 1000. Jadi bila bagi 1000 macam mana? Kamu kena buang sifar dia. 1 buang 1, buang 1, buang 1. Buang satu, buang satu. Baki dia ada tu 7. 7 ini kamu bawa dia naik atas, dia akan jadi 7 kg. Boleh? Jadi 7 kg, 750. Okey, boleh? Boleh faham? Okey, Batman nak teruskan kepada topik yang kedua, iaitu bahagi pula. Okey, bahagi pula. Apa beza bahagi dengan darab? Kita ulang lagi sekali. Bezanya ialah bahagi, dia akan bagi banyak dulu. Kemudian dia suruh bahagi sama banyak. Dia suruh letak sama banyak, nampak ni. Okey, itu beza dia. Contohnya, dia kata kira sebungkus kacang hijau. Dia bagi 15 kilo kg. Macam darab tadi, dia bagi 1. Dia suruh cari 7. Yang ni dia bagi 5. Dia suruh cari 1. Itu beza dia. Okey, jadi bahagi kamu guna bahagi macam ni. Kamu akan dapat nilai dia. Sama juga konsep dia. Kalau sama unit, tak ada masalah. Bahagi macam biasa. Okey? Okey. Yang seterusnya, bila dia kata sini, jisim ikan bilis di dalam setiap bekas. Setiap bekas. Bila ada setiap ini, maksud dia bahagi. Maksud dia setiap setiap itu maksud dia adalah satu. Bahagi ni benda, dia nak satu. Okey, dia nak satu. Jadi, ada berapa bekas semua ni? Ada 4 bekas. Sebab tu kena bahaginya 4. Okey, jadi jawapan yang sama. Okey, yang ketiga pula dia bagi kg dan juga g. Sama juga. Macam mana kita nak buat? Okey, kalau yang ni, kamu kena tukarkan dia. Darab tadi tak ada tukar dulu kan? Darab tadi tu darab terus. Kemudian baru tukar. Sedangkan yang ini, kamu kena tukar dulu. Sebabnya, kalau kamu buat macam ni, kamu akan dapat puluhan. Susah ya, takut susah. Jadi nak senang ialah tengok dalam buku teks. Kamu kena tukarkan dia, nampak ni. Daripada 5 kg tukar dia akan jadi 5000. Kenapa? 1 kg adalah 1000. Kalau 5000 maksudnya dia akan jadi 5. Okey, sebab tu 5 sini. Okey, 5 adalah 5000. Okey, sebab tu dah 5,000, kamu bahagikan macam biasa. Jadi kamu akan dapat nilai dia berapa. Itu sahaja.
Boleh? Okey. Seterusnya, ini dia bagi dua pula. Sama juga konsep dia macam darat tadi. Kamu selesaikan satu-satu. Okey. Sekiranya, ini yang nombor 4 ni saya rasa tak ada masalah. Kamu boleh tengok ni sama je konsep dia. Masalahnya di sini nanti. Saya tengok yang kelima. Yang kelima ini, yang apa beza yang keempat yang kelima? Yang keempat ni, kamu bahagian KG ni, kamu bahagikan dia, dia dapat sifar. Tak ada masalah. Okey. Yang nombor 5 ni dia ada baki. Nampak ni? Baki ni. Okey. Bila baki ni, baki ni kamu kena bawa ke sini. Bila bawa ke sini, baki ni daripada 1 ini dia akan jadi 1000. Kenapa? 1 kg sama dengan 1000 G. Okey. Sebab tu dia akan jadi 1000. Kamu nampak sini dia akan jadi 1000. Nampak ni? Nota sini ada. Kemudian 1000 ini tambahkan dengan 400, dia akan 1400. Sebab tu nilai dia akan 1000, jadi 1400. Kemudian baru kamu bahagi dia. Okey. Sebelum tu jangan bahagi dulu. Selesaikan dulu sini. 1, bila pindah sini, dia akan jadi 1000 tambah dengan 400, dia akan 1400. Kemudian kamu bahagikan dia macam biasa. Boleh? Dapat nilai dia macam ni. Boleh? Okey. Sekarang ni kita tengok kepada contoh. Okey. Yang pertama dia bagi kg, dia nak dalam g. Yang kedua dia bagi kg, g, dia nak dalam kg, g. Okay, jadi macam mana kita nak buat? Yang ini, macam mana nak buat? Kita, macam saya kata tadi, kita tukar dulu. Okay. 45 kg, okay, darabkan dengan 1000. Kenapa darab 1000? Sebab 1 kg bersamaan dengan 1000. Kalau 45, dia akan jadi tambah sifar 3 belakang, dia akan jadi 45,000. Okey. 5,000. Kemudian baru kamu bahagikan dia 45,000 G. Jadi bahagikan dia, ni akan dapat 9. Okey, 45 tolakkan, dia akan jadi sifar. Okey, yang sifar ni kamu naikkan dia ke atas. Sifar, sifar, sifar. Jadi jawapan adalah 9,000 G. Boleh? Okey. Yang kedua adalah dia bahagi macam ni. Jadi kamu buat bahagi macam ni. Buat bahagi macam biasa. Ini 7. Sini 25 kg. Ini 200 G. Okey. Selesaikan dulu. 7 darab 3, 21. Tolakkan, kamu akan dapat 4. Okey. Ini yang menjaga. 4 ini bila pindah sini, dia akan jadi 4,000. Betul? Jadi bila kamu tambahkan, kamu akan dapat 4,200. Okay, dah selesai tambah, nak senang kamu potonglah supaya kamu tak terganggu. Jadi 4,200. Kemudian baru bahagi. 7 darab 6, 42. Tolakkan, kamu akan dapat sifar. Okey. Sifar 2 ni, kamu naikkan dia ke atas sifar. Jadi kamu akan dapat sini 3 kg 600 G. Jadi 3 kg 600 G. Boleh? Okey, alhamdulillah. Kalau boleh, kita pergi kepada latihan hari ini. Okey. Okey, jadi untuk latihan hari ini, buka buku aktiviti, ambil buku aktiviti sekarang untuk surat 115 dan 116. Okey, ni. Okey, jadi surat dia 115 dan 116. Selamat menjawab. Okey.